spesial gitu, spesial newbie, retro spesial newbie. Jadi kalau misalkan kalian Sultan ya ambil ya. Kalau kalian tapi kalau saranku sih nggak usah diambil gitu. Tapi kalau kalian emang ngejar banget ya, hitung-hitung lah ya, hitung-hitung buat buka bon sama untuk apa namanya tumbal ya, untuk tumbal Pokemon SS. Misalkan dia ini kan ambil di Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server baru ya, ini server 750-an lah ya. 750-an ini server baru, bener-bener baru 11 hari ya. Jadi orang ini setiap hari itu top up 1 VIP ya. Hari pertama VIP 1, hari kedua VIP 2, sampai hari ke-11 ini dia VIP 11. Mungkin besok dia udah VIP 12 ya. Oke, ini ada di akunnya si Rexars ya, Rexars. Level 51, CP-nya 270.000. VIP 11 ya. Udah jelas ya, pasti dia top server ya. Nih di sini dia top server, di bawahnya ada VIP 9, VIP 4, VIP 2, VIP 7. Wah, ini enak sih. Ini dia bakalan bisa berkuasa sih ya. Ini dia bakalan bisa berkuasa, dan nanti sampai merger pun kayaknya dia bisa berkuasa sih kalau main dari awal kayak gini ya. Oke, ini dia langsung all in di awal, coy ya. Langsung all in di awal VIP 11 anjir udah. Oke, untuk collection rate-nya ada ranking 1, Union ranking 1, Indigo di ranking 1, dan untuk stage-nya ranking 2. Untuk stage-nya ranking 2 mungkin karena si Val ini, ini dia cuman VIP 9 tapi dia rajin banget, coy. Jadi dia begitu level 51 langsung nge-push stage-nya ini. Ini jadi nggak perfect ranking ya, 1 1 1 1 2. Oke, untuk Pokemon yang dia pakai, nah jelas ya, dia pasti pakainya Necrozma. Necrozma bintang 8 ini entah kenapa dia ngambil Dialga. Ini mungkin untuk menang di awal server ya, tapi emang kalau kalian yang nanya, "Bang, itu kok bisa ada Dialga?" Kalian yang server lama ya. Sekarang server baru Pocket Incoming itu ada red draw-nya ya, ada red draw spesial gitu, spesial newbie. Red draw spesial newbie. Jadi kalau misalkan kalian Sultan ya ambil ya. Kalau kalian tapi kalau saranku sih nggak usah diambil gitu. Tapi kalau kalian emang ngejar banget ya, hitung-hitung lah ya, hitung-hitung buat buka bon sama untuk apa namanya tumbal ya, untuk tumbal Pokemon SS. Misalkan dia ini kan ambil Diancie ya. Nah nanti kalau misalkan dia udah mau jadi Mega Diancie, itu kan butuh tumbal ya. Tumbalnya kan 18 Pokemon tuh, 18 Pokemon S Plus kalau kalian mau buat Pokemon SS. Nah ini jadiin tumbal aja. Nah sayangnya di sini Ho-Oh-nya dia up. Aku nggak tahu kenapa ya Ho-Oh-nya dia up. Ho-Oh itu Pokemon paling nggak berguna ya. Jadi nggak usah di up. Ini udah terlanjur di up lagi ya. Padahal kalau misalkan nggak di up itu dia udah punya 3 ya. Dia udah punya 3 tumbal ya, 3 tumbal buat nanti Diancie jadi Mega Diancie. Nah sekarang kan dia harus ngumpulin lagi ya. Harusnya kan 18 tumbal ya. Berarti kan kalau dikurangin 3 tinggal 15 tumbal. Nah tapi karena ini dia up Ho-Oh-nya, jadi harus ngumpulin 17 Pokemon lagi ya untuk tumbal. Tumbal Pokemon SS tuh banyak banget bang. Jadi kalau nge-up star kayak gini hati-hati. Ini Ho-Oh nih Pokemon paling nggak guna. Jadi menurutku nggak usah di-up lagi. Kalau misalkan mau di-up ya, itu udah biarin Ho-Oh-nya jadi sampah aja nggak apa-apa. Nanti pasti jadi sampah cok. Oke nah, kalau misalkan di up itu sayang ya. Ini kan tiap hari pasti kamu ranking 1 kan ya. Tiap hari kamu pasti juga dapat Ho-Oh Shard.
Nah itu nggak usah di ini, nggak usah di up untuk ke ho-ohnya. Jadi itu untuk tumbal aja gitu. Untuk Z move ya paling enggak gitu, kalau enggak mau buat. Tapi aku enggak mau buat Pokemon SS kok, Bang. Untuk Z move, tumbal Z move juga bisa. Kamu punya Pokemon tapi max build enggak di Z move ya sama aja, Cok. Kayak jelek. Oke, ini emang sultan ya ini ya. Ini kalau misalkan mau beneran main, ini enggak usah di-up lagi ya. Ini di-up terus sampai bintang 11 jadiin Mega Diancie. Ini Dialga enggak usah di-up, nanti dijadiin tumbal aja, ditumbalin aja ya. Ini Ho-Oh nanti harus diganti biar pokoknya nanti ini udah, karena udah bintang 5 ya, udah terlanjur ya, cuman jadi sampah ya. Enggak bisa jadi apa-apa lagi nih. Terus udah yang lain nanti tinggal nunggu Pokemon-Pokemon selanjutnya. Oke, yang jelas Bidwar selanjutnya itu adalah Mew Origin. Jadi ini diganti ke Mew Origin misalkan ya. Set, Kartana ganti ke Mew Origin. Oke, terus abis itu ini ganti si Shiny Mega Tyranitar. Dah, jadi dia udah full S plus ya. Mungkin sementara aku ngelihatnya baru kayak gitu dulu ya. Oke, nanti terus Mew Originnya itu dibintangin 8 buat si Necrozma-nya ya. Dibintangin 8, jadi nanti dia combo sama Necrozma, dia bisa ngasih Dead Immun. Untuk SMT-nya bintang 4 aja nggak apa-apa. Terus habis itu nabung lagi nanti untuk ngambil Zamazenta bulan Maret ya. Zamazenta bulan Maret. Nah, tapi kalau misalkan ada keinginan nanti naik ke VIP 12 ya, Bang. Kalau misalkan mau VIP 12, nanti kan di VIP 12 itu bakalan dapat si Mewtwo ya. Nah, ini di VIP 12 bakalan dapat Mewtwo. Nah, Mewtwo jelas ya, Mewtwo langsung di-up terus ke bintang 11 karena nanti bulan Maret ada Mega Mewtwo X. Mega Mewtwo X itu bisa di-carry sama Mew Origin. Jadi Mew Origin itu bisa nge-carry Mega Mewtwo X Necrozma karena psychic semua ya. Oke, itu kalau misalkan mau Mega Mewtwo X dulu ya. Tapi kalau misalkan maunya Mega Diancie dulu ya enggak apa-apa. Mega, karena Diancie ini masih lama kok metanya ya. Mega Mewtwo X juga bakalan lama. Pokoknya sampai 2 tahun lagi itu metanya bakalan Mega Diancie sama Mega Mewtwo X ya. Maret baru rilis ya Mega Mewtwo X, berarti masih sekitar 3 bulanan lagi ya. Masih sekitar 3 bulanan lagi keluar si Mega Mewtwo X. Dah, saranku ya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan ini Mew Origin kayak gini, Mega Mewtwo X-nya nanti gantiin si Ho-Oh ini, buang aja. Kalau enggak si Dialga ini dibuang, ganti Mega Mewtwo X. Begitu. Tapi kalau mau buat Mega Mewtwo X ya kira-kira butuh 18 ya, kira-kira butuh 18 Pokemon S Plus. Nih aku hitungin ya, kalau misalkan Shark Merah itu kan dia butuh untuk ke Pokemon SS ya, entah itu Diancie atau Mewtwo, kalau mau ke Pokemon SS itu butuh 8 Pokemon S Plus dengan tipe yang sama ya. Kalau Mega Diancie berarti harus tipe Fiery atau tipe Rock. Kalau mau ke Mega Mewtwo X berarti harus tipe Psychic atau Fighting ya. Psychic atau Fighting. Berarti kamu harus punya 8 dikali 80. Ini Shard Merah ya, 640 Shard Merah. Kita lihat Shard Merahnya ada berapa nih. Pasti udah habis-habisan. Ya, oh masih ada 100 ya. Masih ada 100 nih. Tapi kamu butuhnya 640 Shard Merah untuk yang tumbal kanan. Untuk yang tumbal kiri itu butuhnya 800 ya. 800 Shard Merah. Berarti kalau ditambahin ya, tinggal ditambah aja, Cok. Ditambah 640 sama dengan 1440. Kamu butuh 1440 Shard Merah. Kalau misalkan itu kan tumbal kiri sama tumbal kanan. Nah, tumbal red shardnya itu butuh 200. Berarti kamu butuh 1640 Shard Merah untuk ke satu Pokemon SS. Dah, itu nanti bakalan berkuasa walaupun sampai merger gitu. Tapi kalau misalkan mainnya cuman Pokemon S Plus gini doang ya, nggak usah dibuil ya ini berarti. Ini nggak usah dibuil kalau cuman mau Pokemon S Plus ya, ini nggak usah dibuil. Dibuilnya nanti Necrozma bintang 8, terus abis itu ambil Mew Origin bintang 8, ambil Zamazenta bintang 4 aja nggak apa-apa, terus Shiny Mega Galade bintang 8, udah jadi line up nanggung kayak gitu. Terus ya cuman kalau merger ya cuman bertahannya di pokoknya masuk 10 besar lah ya. Kayak gitu. Itu kalau mikirnya jangka pendek ya. Kalau mikirnya jangka panjang mending pakainya Pokemon SS, apalagi Mega Mewtwo X itu bakalan kepake banget. Oke, itu ya untuk sarannya. Dia emang minta saran ya. Emang dia minta saran, udah aku kasih gitu ya. Oke, ini dia untuk arenanya ada di ranking 1 ya, udah jelas lah ya.
ada di ranking 1, Indigo ranking 1. Kita lihat AR-nya deh. AR-nya mentok di 3 Groudon. Dia baru main 11 hari tapi bisa nyampe stage 120. Ya, ini langsung mati semua ya, karena gimana ya, lawannya aja si Groudon. Groudonnya itu ada 3 ya. Satu Groudon itu bisa ngasih earthquake. Earthquake. Jadi ketika kalian masuk ke dalam pertandingan, Groudonnya langsung buat gempa bumi. Ya, earthquake-nya itu bakalan langsung ngedemek karena itu pasif ya. Oke, nah di sini dia nggak bakal kuat juga sih ya. CP-nya aja masih unyu-unyu banget ya. CP-nya masih unyu-unyu banget. Pokemon-nya pun juga masih unyu-unyu banget nih. Demeknya masih 100.000 doang gitu ya. 300.000. Alah, ini ngasihnya ke Tyranitar lagi nih. Oke, Ho-Oh itu sebenarnya kalau cuma ngincer revive-nya doang, itu di bintang 4 aja cukup bang sebenarnya ya. Nggak usah di bintang 5-in. Kalau di bintang 5 udah jadi sampah. Apalagi nanti di bintang 6-in, wah sampah, sampah kuadrat. Di bintang 7-in, itu jadi sampah. Jelek bang. Mending kalau mau di-up itu kayak Celebi, Mew Origin besok ya. Itu kalau mau di-up untuk nge-carry ya. Dia kan sama-sama Pokemon carry, tapi lebih nge-carry Celebi atau si Mew Origin nanti. Oke, ini kita langsung ulti. Coba bisa nge-kill si Diancie-nya mungkin ya. Nah, tapi yang belakangnya jelas nggak bisa. Dah, aku dulu buat lolos ini aja perlu sekitar 3 bulan lebih coba, baru lolos 120 ya. Ini dia baru main 11 hari bisa nyampe 120. Pokemon sekarang gila-gila ya. Sumpah, dulu tuh aku lolos itu cuma pakai Skizor, cok ya, nggak pakai Pokemon S Plus sama sekali anjir. Aku lolos si Groudon bangsut ini ya, nggak pakai Pokemon S Plus. Dulu Pokemon S Plus itu aku nabung lama banget sampai akhirnya punya Pokemon S Plus pertama, Rayquaza. Oke, itu ya untuk saran ini, karena baru awal server juga, menurutku mainnya lebih bijak aja udah. Jangan asal-asal nge-up kayak gini ya. Pokoknya, wah ini Pokemon kayaknya keren, up. Pokemonnya kayak keren, up. Mending bang, kamu masuk ke live-ku atau join ke grup WhatsApp gitu. Nanti aku tuh live tiap malam ya, biasanya aku live malam. Join grup WhatsApp gitu, lebih enak gitu. Kalau kamu join grup WhatsApp bisa nanya-nanya ke orang-orang yang ada di sana ya. Banyak sepuh juga. Oke, yang penting nanya Pocket Incoming sih. Kalau ya nanya yang lain biasanya pada didiemin aja. Oke, itu ya. Aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam apas gaming. Bye.